bismillahirrahmanirrahim bab mabni maklum dan mabni majul ini saya bacakan teksnya terlebih dulu nanti saya terangkan kalimat fiil jika dicinjau dari pelakunya ada dua macam satu mabni maklum, dua mabni majul fiil mabni maklum ialah fiil atau kata kerja aktif fiil mabni majul ialah fiil atau kata kerja pasif jadi, fi'il atau kalimat yang menunjukkan arti, arti pekerjaan berarti ada pelakunya. Nah, pelaku itu ada dua macam. Yang pertama disebut mabni maklum, fi'il mabni maklum itu pelakunya adalah aktif, yang kedua adalah mabni majul, artinya ee, kata kerja pasif. Mabni majul ini juga sering disebut dengan mabni maf'ul. Jadi sama antara mabni majul dan mabni maf'ul itu pengertiannya sama, yaitu menunjukkan kata kerja pasif. Contoh yang fi'il mabni maklum, Zoroba kotala kota'a nazoro. Zoroba artinya memukul, kotala artinya membunuh. Koto'a artinya memutus. Nazoro artinya melihat. Nah, kemudian kalau dijadikan mabni majul atau mabni maf'ul, doroba menjadi zuriba. Kota'a menjadi kutila. Kota'a menjadi kuti'a. Nazoro menjadi nuziro. Artinya juga berubah. Kalau tadi memukul maklum, mabni maklum, kalau mabni majul menjadi dipukul. Kota'a membunuh, kutila dibunuh. Koto'a mabni maklum, artinya memutus. Kuti'a mabni majul, artinya diputus. Nazoro, mabni maklum, artinya melihat. Nuziro mabni majul atau mabni maful, artinya dilihat. Jadi dilihat dari segi arti, cuman nah, cuma ditambah di, yang satu. Melihat menjadi dilihat, membunuh menjadi dibunuh. Mabni maklum, misalnya makan menjadi majul dimakan. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana cara membuat mabni majul atau mabni maful? Kalau mabni maklum itu kan sudah kita pelajari. Nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat fi'il itu menjadi mabni majul. Nah, fi'il yang bisa dijadikan mabni majul itu ada dua, fi'il mazi dan fi'il mudhore. Kalau fi'il amar tidak bisa. <tuh> Cara membuat fi'il mabni majul. Satu, ini fi'il mazi. Nah, untuk membuat fi'il mazi dari maklum menjadi majul, itu caranya di rumah huruf pertamanya dan di kasroh huruf sebelum akhir. Ingat, huruf sebelum akhir jadi misalnya akhirnya ba maka sebelum ba itu apa yang kedua cara membuat fiil mabni majul dari fiil mudhari ini caranya di rumah huruf pertamanya dan di patah huruf sebelum akhir lebih jelasnya coba diperhatikan contoh di bawah ini ini ada fiil mazi mabni maklum zoroba kemudian dijadikan fiil Madi, mabni, majul Kaidahnya alufil madi supaya supaya ingat ingat zoroba zuriba zuriba, zomah huruf pertamanya dan di beda. huruf sebelum akhir. menjadi menjadi zuribah. artinya juga beda. Ini, artinya juga beda. Ini, Zoroba memukul, zuriba Ini, Kotala Ini, ma'bni maklum. Ma'bini majulnya menjadi kutila. Kok bisa kutila? Ya karena kaidahnya itu di rumah huruf pertamanya, huruf pertamanya adalah kof dan di kasroh huruf sebelum akhir, huruf sebelum akhirnya adalah tak. Maka menjadi kotala menjadi kutila. Kotoa. Nah, ini kalau dijadikan majul huruf pertamanya yaitu kof menjadi ku. Huruf sebelum akhir yaitu to menjadi ti. Kuti a putus menjadi memutus. nazoro melihat timah benikan majul menjadi nuziro di rumah awalnya yaitu nun dibaca kasroh sebelum huruf sebelum akhir yaitu lod, menjadi nuziro. Alima menjadi ulima. Ini lamnya kan sudah dibaca kasroh, nggak apa-apa. Bukan berarti kemudian dikasih, dikasih kasroh double tidak. Nah, apa -apa? yang penting kaidahnya itu di rumah huruf pertamanya yaitu ain kalau dijalit di sini terus kemudian dibaca kasroh huruf akhirnya. Bu, maaf, dibaca kasroh huruf sebelum akhir. Itu kalau fi'il madhi. Sekarang kalau fi'il mudhari. Fi'il mudhari cara membuatnya itu tadi di huruf pertamanya dan di Fathah huruf sebelum akhir Kalau zorobab ilmu Zoroknya ya Yazribu ini Mabni Maklum Kalau mau dijadikan Mabni Majul berarti di huruf awalnya Yaitu Ya Terus dibaca Fathah huruf sebelum akhir Yaitu Ro Yazribu menjadi Yuzurobu Artinya seperti tadi Yazribu memukul, Yuzurobu dipukul Yak ini mabdi maklum yak kotalah kotala Ah kalau dimabrikan majul berarti di zomah awalnya huruf pertamanya yaitu ya, kemudian dibaca fathah huruf sebelum akhir yaitu tak menjadi yuk talu. Yak tau koto ayaktou, ini huruf pertamanya dibaca zomah, yaitu ya huruf sebelum akhir yaitu to dibaca fathah menjadi yukta'u yanduru maklum majulnya mabni majulnya yunzuru di rumah awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir yaitu za alima ya'lamu ya'lamu menjadi yu'lamu alima ya'lamu ya'lamu mengerti atau mengetahui ya yu'lamu diketahui yaitu caranya membacakan majul saya ulangi lagi di rumah awalnya ini, yak ya jadi ya dibaca rumah terus dipatah huruf sebelum akhir sebelum akhirnya huruf akhirnya adalah mim sebelum akhirnya adalah lam maka lamnya ini harus dibaca fathah jadi yu'lam saya kira itu mudah-mudahan uh, kamu semua bisa paham dan selanjutnya saya ingin membuat satu latihan. Latihannya ini ada fi'il madhi mabni maklum. Toba kosama hamala kariha sona. Toba ini artinya memasak. Nah, kalau dibuat dimasak itu bagaimana? Atau dijadikan majul itu seperti apa? Kosama menjadi apa? sama, ini kan fiil mazi Ah sekarang mabni maklum ya fiil kosam fiil kotobaha kosam fiil mabni maklum sekarang kamu jadikan fiil mazi mabni majul hamala maklum majulnya seperti apa kariha mabni maklum majul atau mabni maklumnya mabni majulnya seperti apa Sona'a mabni maklum. Kemudian mabni majulnya bagaimana? Nah, itu. Sekarang kalau tobaho fil madi berarti ada fiil mudoreknya. Fiil mudoreknya tobaho itu apa? Tulis. Fiil tobaho mabni maklum fiil madi. Sekarang fiil madi ini menjadi fiil mudorek mabni maklum. Nah, itu seperti apa? Nah, saya beri contoh misalnya tobako kalau fiil mudoreknya adalah yat bahu ah, yat bahu yat bahu kalau dijadikan fiil mudorek mabni majul menjadi yud bahu yaitu di rumah awalnya di kasroh huruf eh di fathah huruf sebelum akhir kemudian ini ko sama fiil mudoreknya mabni maklum itu apa? Setelah menjadi mabni maklum, kemudian kamu coba kamu jadikan fiil mudorek yang mabni majul. Hamala maklum. Kemudian majulnya seperti apa? Kemudian fiil mudorek mabni maklumnya bagaimana? Kalau sudah ketemu fiil mudorek mabni maklum, kemudian fi'il mudhore mabni majulnya seperti apa. Begitu juga lafal kariha mabni majulnya seperti apa. Kemudian fi'il mudhore mabni maklumnya seperti apa. Kemudian dijadikan fi'il mudhore mabni majul seperti apa. Kaidahnya kan seperti hanya ini aja. Fa kalau fi'il madhi di huruf pertamanya dan di kasrah huruf sebelum akhir. Kalau film dorek di rumah huruf pertamanya dan di Fathah huruf sebelum akhir. Jadi uh, hanya soal merubah-rubah harokat saja. Saya kira tidak terlalu sulit. <tuh> Kemudian uh, <tuh> di pelajaran yang sudah lewat kita sudah belajar cara mentasrib Lugowi. Dari fi'il madhi yang kita pelajari itu adalah tasrif luwawi fi ilmadi mabni majul. Ah, maaf, yang kita pelajari itu fi ilmadi mabni maklum. Nah, sekarang kita akan mempelajari fi ilmadi mabni majul yang ditasrif dengan tasrif luwawi. Pada dasarnya tidak ada perubahan sama sekali. Sama huruf-huruf yang ditambahkan itu sama hanya harokatnya saja yang berbeda misalnya fuila nah, fuila dari faalam jadi fuila 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 fuilu fuilat fuilata fuilna fuilta fuiltuma fuiltum fuilti fuiltuma fuiltuna fuiltu fuilna fu 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 kutiba kutiba kutibu kutibat kutibata kutibna kutibta kutib tuma kutib tum kutib tuma kutibna lah kutiptu, di dalam tasrif lugawi itu setiap fiil itu mengandung zomir atau kata ganti yaitu Domir itu huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum antum anti antum antuna Ananah mudah-mudahan kamu tidak lupa itu sudah kita pelajari. Jadi fiil semuanya itu mengandung kata ganti atau domir seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, domir wa itu namanya domir mufrad muzakkar waib sudah kita pelajari. Numa Tasniah Mudhakar Waib Ini saya hanya mengulang Kemudian Jamak Mudhakar Waib Mufrod Mu'anas Waibah Tasniah Mu'anas Waibah Jamak Mu'anas Waibah Mufrod Mudhakar Mukhotob Tasniah Mudhakar Mukhotob Jamak Mudhakar Mukhotob Mufrod Mu'anas Mukhotobah Tasniah Mu'anas Mukhotobah Jamak Mu'anas Mukhotobah jamak mu mutakalim makdhah mutakalim ma ya kalau isinya domir itu ya huwa huma hum seterusnya jadi nah, huwa itu mufrod muzakar goib mufrod itu artinya satu muzakar laki laki Ghaib yang tidak ada orangnya tasniyah muzakar goib tasniyah artinya dua muzakar laki laki goib yang tidak ada orangnya atau orang ketiga lah Jamak muzakkar GO'IB jamak artinya banyak muzakkar laki-laki, GO'IB Artinya tidak ada Jadi HUA, HUMA, HUM Kemudian MUFROT MU'ANAS GO'IBAH Ini MUFROT satu MU'ANAS perempuan, GO'IBAH Wanita yang tidak ada TASNIYAH artinya dua MU'ANAS perempuan, GO'IBAH Tidak ada JAMA artinya banyak MU'ANAS perempuan, GO'IBAH jadi ini menjadi hiya, huma, huna. Kemudian mufrod, muzakar, mukhotob. Mufrod itu satu, muzakar laki-laki. Mukhotob itu orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara, bicara itu posisinya orang yang kedua. Atau anta, antuma, antum. Tasniah, muzakar, muzakar, mukhotob itu tasniah dua. Muzakar laki-laki, mukhotob. Apa itu yang diajak bicara? Jamak, banyak mudakar laki-laki mukhotob uh, yang diajak bicara ini anta antuma antum anta kamu laki-laki satu antuma kamu laki-laki dua antum kamu laki-laki banyak sudah kita terangkan ya kemudian mufrod, muanas mukotobah mufrad muanas mufrad satu muanas perempuan mukotob yang diajak bicara Tasniah Dua mu'anas perempuan Mukotoba yang diajak bicara Jama ma, Banyak Mu'anas perempuan mukhotobah Yang diajak bicara Jadi ini Anti antuma antuna Anti kamu perempuan satu Antuma kamu perempuan dua Antuna kamu perempuan Banyak sekali Kemudian Wow, anak nah mutakalim wahdah mutakalim wahdah itu anak mutakalim orang yang berbicara wahdah uh, satu berarti dalam bahasa Indonesia itu katakanlah aku atau anak mutakalim alghair mutakalim orang bicara ma'al alghair bersama lainnya maksudnya dalam bahasa Indonesia itu artinya semacam ya kami atau kita jadi ini kalau dihitung ini yang eh uh, ini orang per orang ketiga ini sampai sini terus ini orang kedua sampai sini terus ini orang pertama ini, ini. Nah sekarang tasriplah kalimat di bawah ini dengan tasrip Lugowi nazalat itu dijadikan mabni majul kemudian ditasrip Lugowi Alima dijadikan mabni majul terus ditasrip Lugowi Karoha, kariha juga begitu. Hamala, kotala, doroba ini dijadikan mabni majul semua setelahnya itu ditasrib dengan tasrib luwawi kemudian tasrib luwawi fi'il mudhore mabni majul masih ingat ya kaedah untuk membuat uh, mabni majul fi'il mudhore yaitu di rumah awalnya di rumah huruf pertamanya dan di fathah huruf sebelum akhir yaf alu menjadi yuf alu yak menjadi yuk tabu di rumah huruf pertamanya dan di fathah huruf sebelum akhir kalau yak yuk menjadi yuk tabu ini huruf pertamanya ya di rumah huruf sebelum akhirnya adalah tak dibaca fathah menjadi yukta dulu. Nah kalau di tasrif lugobi ini saya contohkan yuf alu yuf alani yuf aluna tuf alu tuf alani yuf alna tuf alu tuf alani tuf aluna tuf alina tuf alani tuf alna uf alu nuf alu yuktabu yuktabani yuktabuna tuktabu tuktabani yuktabna tuktabu tuktabani tuktabuna tuktabina tuktabani tuktabna uktabu nuktabu ini saya kira penjelasannya tentang domir itu sama mufrad mudzakkar waib jadi baik fi'il madhi atau fi'il mudhari itu senantiasa mengandung domir atau kata ganti Nah sekarang uh, ini lafal yan zilu yak kamu tulu ya ini dari mabni maklum, kemudian kamu uh, jadikan mabni majul. Setelah menjadi mabni majul, coba kamu jadikan mabni atau uh, coba kamu tasrip dengan tasrib lugwi. Sekali lagi Yanzilu yaklamu yak kamu ya ini semua mabni maklum. Kemudian jadikanlah mabni majul. Setelah menjadi mabni majul, tasriplah dengan tasrip luwawi. Saya kira itu pelajaran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kamu paham. Dan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.